Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ja. Dari tingkat 3 teknik mesin, di sini saya akan menjelaskan unit elemen analisis kren tentang materi kren analisis dan langsung saja. Oke, banyak kemudian simulasi kren untuk menghilangkan konektor-konektornya, lalu dan tadi kemudian kita di bagian ini ada static frequency tadi sense tadi. Kita pilih yang statik. Tidak usah. Dan langsung. Oke. Lanjut kita pilih. Apply material to all to. Pilih material yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih material di sini solid block green material ya. Kita pilih yang green steel, green iron aja nggak apa-apa guys. Dan kita pilih yang kemudian apply dan lalu close. Oke, setelah itu kita pilih connection untuk mendefinisikan kotak-kotak yang persatuan ini. Kita ke connection kontak set, kita pilih yang automatically. Dan ini sama ini. Dan nanti kita pilih yang ini setelah kita lakukan. Kita klik find contact set dulu. Lalu advance, dan karena yang bersentuhan surface to surface, kita pilih yang surface to surface. Lalu set, ini nomor 3. Fit kontak set clear selection, pilih yang ini sama ini, dan pilih kontak set. Dan klik dan clear. Lalu kita pilih frame kontak set, grid kontak set, set, dan checklist. Oke, klik yang ini dan ini ya, ini yang tadi kita set, yang seperti ini kita
Lihat aja. Oke, lalu. Selanjutnya kita ke bagian bawah ke kontak setting. Set lalu kita yang virtual wall dan pilih yang manual. Lalu kita pilih yang ini. Dan kita pilih yang ya, plan 1. Lalu oke. Dan selanjutnya kita buat baut angkurnya untuk membaut ini. Kemudian kita buat connection lagi dan pilih yang volt. Nah, ini baut ini kita pilih apa yang fondasi ini, foundation board volt. Kita pilih yang kemudian oke, kemudian kita punya plan 1 kemudian. Nah, ini kita atur bootnya 6 dan tes. Lalu bawah lagi pilih string data. String data kemudian satu pilih 40 lalu setelah itu kita sudah bikin satu ya yang kita 420
Lalu kita oke. Kemudian nah, connection full kondisi seperti yang tadi. Ya. Dan plan plan satu lagi. Kemudian yang 26 sama 16. Caranya sama persis seperti tadi. Kemudian klik yang string data. Kita connection, kemudian kita pilih board lagi, kemudian kita pilih pondasi lagi, pilih ini, kemudian ini plan satu, ini juga sama seperti tadi, 6 dan 16, kita pilih string data. Bikin satu lagi. Oke. Kita bikin satu. Ini juga sama dua. 16. String data. Kemudian kita oke. Nah, sudah ada 4 baut. Dan kita pilih semua. Kemudian kita klik kanan, edit definition, oke. Lalu kita pastikan semuanya sama. Kalau semua sama, kita klik OK.
Selanjutnya, kita mendefinisikan connection trainnya. Kemudian kita akan dari sini ke sini. Caranya kita pilih connection dan klik kanan. Kemudian kita pilih yang pin. Pilih yang konektor link. Kita pilih yang lubang kecil. Kita pilih mengecilin. Klik yang kita pilih bagian sini. Oke. Oke, sudah. Lanjut. Setelah itu kita pilih simbol. Tidak usah, langsung kita oke. Lanjut, kita ke connection pin lagi. Connection, klik kanan, pin. Kemudian yang ini yang okay. Nah, yang ini ntar ya saya minum dulu. Okay. Halo guys, malah kebanyakan apakah masih record? Masih om. Masih. Leng. Kita pilih dulu lah. Bagian-bagiannya. Kita ini. Nah. Bagus sekali. Leng, tutup leng. Oke, kita pilih ke atas ini. Nah, akhirnya kemudian kita pilih yang ini, lalu kita pilih bagian atas. Nah, kemudian ke bawah.
Liang, Serial, Tendata, Centang, kemudian kita ini dari Tensile Stress Area. Dan satuannya kita ubah n ya. Lalu oke. Ya, kita connection lagi pin. Pilih bagian yang ini bersama seperti tadi. Lalu ke atas. Kemudian bawah. String datanya checklist dan kita atur ini 2, 5 satuannya juga dan oke. Nah, kita akan konektor pin lagi bagian yang sebelah sini. Kita ke connection, klik kanan pin. Untuk yang ini kita tidak usah centang ini. Lalu pilih oke, kemudian oke. Lanjut. Kita lanjut ke laptop. Bagian sini. Cut bagian yang sini dan pilih yang bold. Kita pilih yang standar dan bagian seberang. Nah, lalu artinya tes dan 10. Bawah kita klik string data. Jadi 1
masukkan lalu klik OK. Nah, kan pada option old starter dan kita pilih seperti tadi string data dan klik OK. Ya sudah, lanjut dan tadi sudah dan ini sudah dan kita ke bawah kemudian external load ini force tapi ini bagian yang sini ini action lalu kita klik saja bagian kecil ini di yang paling bawah line 1 dan kita masukkan ini satuannya kita ganti metrikku lalu kita masukkan 200 centang lalu kita mesh dan grid mesh mesh parameter dan kurvatur base mesh dan advance kita pilih yang draft quality mesh lalu kita centang kita tunggu beberapa saat untuk prosesnya nah nah, sudah seperti ini kita bisa langsung ke run
Nah, kita tunggu hasil yang kita dapatkan dari proses-proses tadi. Nah, kita dapatkan angka dari hasil yang kita uji tadi. Kita mendapatkan angka maksimalnya 2211,84 ton per persegi. Dan displacement-nya maksimal yang 16.672. Kemudian faktor of safety-nya maksimal 1,5. Dan mungkin ini saja yang saya sampaikan, sekian tutorial fundamental analisis tentang crane analisis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assembly.